Pelawat Tuna. Tuna. Nampak kan? Di atas. Dia nampak. Tuna. 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 Jangan bergerak, jangan bergerak. Panggil-panggil bau bunyi kencang ayam. Pelawat, Bang. Cantik suaranya kan? Tingginya dia pergi. Dia bertapuk sudah pula. Panjang tangannya. Tangannya. Panjang dari ekornya. Dia boleh lompat kah itu turun pergi bawah dari sana? Boleh. Mari kita memang mainan dia. Kita halau dia supaya kita nampak. Kalau dia lari, dia sudah biasa. Nah tuh, nampak jalan sudah. Dia nampak kita bergerak.
Dia makan ke daun. Yang bagus untuknya. Daun tuh dia makan. Lari sudah. Oke guys, selamat pagi. Hari ini kita hari yang kedua guys. Dan di belakang tuh guys, disitulah kantin ataupun tempat makan untuk sarapan pagi hari ini sebelum kami memulakan perjalanan ke Agatis, di mana di sana kita akan melihat tiga air terjun yang kita akan kunjungi hari ini. Dan para peserta sedang ambil sarapan hari ini. Lendos, sebentar lagi kita akan lihat apa yang ada di dalam guys. Dan di luar ini sih guys, ada seperti ini. Banyak ruang-ruang seperti ini yang dibuat daripada
struktur kayu bulian untuk para pengunjung untuk berada di tempat ini seperti tempat yang lapang. Dan dahulunya guys, di bawah ini adalah banyak binatang seperti babi hutan yang berada untuk dilihat guys. Nah, di sini tempat kita melihat binatang berada di bawah ini pada waktu malam ataupun pada hari biasa dan sangat menyerukan. Ya guys, jadi inilah tempatnya, tempat untuk sarapan. Di sini juga ada disediakan tempat memandang. Oke, di sini ada ruang dalamnya guys. Wow, sangat menarik tempat ini. Nah, inilah dining room guys, dining room utama. Juga di samping ini guys ada bagian seperti itu ya, sangat menarik. Dan di sana adalah tempat penginapan. Oke, juga di sebelah sana seperti itu guys. Jadi tidak perlu turun ke tanah, hanya kita berjalan kaki di atas kayu yang ataupun berjambat. Oke guys, inilah dining room dimana untuk mengambil sarapan. Ya, sudah peserta. Ya, selamat pagi. Selamat bersarapan. Apa kabar kamu? Alhamdulillah. Ya. Jadi hari kedua, guys. Hari kedua kami akan menerusi perjalanan kami mengikut trail. Ada selipar, Pak? Oh, terlupa. Jadi atau lupa selipernya. Terlanjur, terlampau mana? Busuk. Jadi selipar tidak boleh bawa guys. Jadi Linus tadi terlupa. Terlampau busuk untuk mengambil bio. Ya, apa boleh buat. Sudah ditegurnya. Oh. Kita lihat guys apa yang ada sarapan hari ini. Oh, ada mie goreng guys. Ada telur dadar. Oh, ada juga buah. Oh, awalnya kamu siap? Kau bilang jam 7. Jam 7? Siapa yang mau? Oh, yang itu jam 7 ya, Pak. Yang sama kami ini. Kami sih penekluk. Kami sibuk. Inilah sarapannya guys, sarapan pagi hari ini sebelum berjalan. Ada Milo guys, Milo. Jadi sebentar lagi kita berjalan. Ini ada punya tukang masak sini guys, menyediakan sarapan kami dan makan tengah semalam. Jangan lupa mengunjung Alindus channel ya. Nah, inilah dia petugas-petugas bagian dapur di Meliau Basin. Ini dorong punya ruang kerja. Oke, jadi sedang mempersiapkan bekalan yang kami bawa nanti. Betul, orang satu sudah bagi kontainer dan sudah diisi bekalan untuk makanan tengah hari. Terima kasih kamu. Iya. Yeah. Inilah kontainer yang sudah diisi bekalan untuk Olindus guys. Ada apple dan ada sedikit biskuit gitu. Dan makanan nasi lah sudah diisi dalam kontainer. Hello, good morning guys. Inilah keluarganya Kuncu-Kuncu. Ya, good sedang morning. Mengadakan sarapan pagi. Ya, yeah. Inilah dia punya persekitaran guys. Ini laluan untuk bagi kerendraan, boleh pusing di sini untuk masuk ke ruang dining room, tempat makan. Ini adalah ruang di sebelah kiri guys.
kiri bangunan ini di mana ada tempat legar seperti ini. Ya, untuk menghubungkan tempat tinggal ataupun rumah penginapan guys seperti itu. Woi, sangat menyerukan teman. Ya, dibuat khas untuk para pengunjung dipanggil Heavy Long. Ya, ini dia punya laluan lagi untuk ke satu lagi penginapan di sana dan di sana bersambung-sambung guys. Ya, jadi semua itu akan berhubung di sini tempat untuk makan training room. Nah, di sinilah guys yang tempat dimana kita akan melihat binatang seperti babi hutan dan binatang payau dan monyet pun ada masa-masa orang akan datang di tempat ini untuk dilihat guys. Nah, hutan ini adalah hutan Bajan Jungle guys, the Lost Wall, dan di sinilah binatang-binatang tinggal guys. Ya, sehingga mereka menganggap ini adalah surga bagi mereka karena mereka tidak diganggu, tidak diburu oleh manusia. Oke guys, sangat menyerupkan tempat ini. Masih lagi hijau-hijau guys. Tapi ada kemudahan seperti ini, sangat cantik guys. Di waktu malam, dia punya lampu bergemerlapan, berkelip-kelip. Sepertinya kita berada di restoran guys. Nah, seperti itu ya, dihias dengan cara hiasan modern guys, ada music lagi alunan. Datanglah ke Meleo Basin guys, inilah binatang yang ada di sini dan burung-burung seperti ini guys. Oh, cantik sekali. Landing room. Oke guys, kita turun ke bawah guys, di tempat tinggal kami di bawah. Ini di belakang itu adalah landing room ataupun dewan makan. Ya. Jadi kita akan melalui satu perjalanan lebih kurang 3 menit guys. Sudah jalan. Itu makanan. Ini disuruh ambil. Letak sana. Disuruh ambil. Ada di atas. Belum. Oke okay guys, kita teruskan perjalanan guna kereta ke Agatis. Kita sudah makan dan sudah dibagi bekal lah untuk makan tengah hari di Agatis. Jadi kita lihat apa yang ada di Agatis. Mudah-mudahan kita dapat meneruskan perjalanan dengan baik dan selamat guys. Di sinilah kami tinggal guys, di sini. Ya, tidak juga jauh kan. Oke, itu tempatnya guys, sangat menyerukan. Oh, hebat. Oke guys, terima kasih. Kita lanjut nanti di Agatis. Oke guys, inilah suasananya guys untuk persiapan trail yang kedua guys, hari kedua. Ya. Dan di sana guys, itu cewek-cewek sedang mempersiapkan kasut untuk memulakan trail pagi ini guys. Nah, kelihatan di sana guys, mereka mempersiapkan seolah-olah sedang memulakan peperangan untuk mengilak pacat daripada menyerang bahagian kaki. Nah, guys, jadi Olindus pun juga akan melakukan hal yang sama guys. Kita lanjutin. Ini stokin guys, stokin panjang guys, kita pasang seperti ini. Panjang guys.
Seperti main bola ini guys. Guys, kita main bola. Sekali guys. Ya, seperti kita main bola ini guys. Nah kan kamu pasti lupa makanan kamu. Okay, guys, inilah bag yang kita akan sikut guys. Jadi jangan lupa ini bakalan makanan tengah hari. Ini lumayan guys. Lumayan. Oh, ada juga sekitar 30 kilo guys. Harap-harap boleh sampai. Ada lagi nih guys, nah ini. Ini guys, seperti ini. Patir ya. Lampau nafas. Tapi tidak dapat sampai semua. Tidak apa, mengulang lagi. Ulang lagi. Belum sampai lah. Tadi kas tambunan juga lah paling menang. Guys, jangan lupa bawa air guys. Air. Oke, selesai. Tinggal berperang guys. Tinggal kita berperang ya. Berperang untuk mencari keadilan di tengah-tengah hutan Malio Basin, dan inilah tempatnya Agathis guys. Agathis ya, tempat untuk persiapan melakukan perjalanan, dan inilah cewek punya grup daripada Olumis Keningau ya. Ini mereka masih bersiap siaga guys, supaya mereka tidak digigit oleh pecat. Mana sudah kita punya guide tuh? Sudah menunggu. Alright. Jadi inilah kayak punya kendaraan yang digunakan guys untuk pergi ke sini. Kita cek dulu, nggak tahu ada yang belum terkunci. Oke guys, jadi itulah guys tempat parking kereta, dan di sini akan melalui trail laluan untuk meneruskan perjalanan ya, seperti ini guys ya. Kita guna kasut yang seperti ini ya guys, ini supaya dia melekat seperti ini, sesuailah jalan yang becak. Oke guys, jadi inilah Agathis guys. Wow, Agathis. Welcome to Agathis. Welcome to Agathis Resource Station. Yeah, yeah, yeah. Okay guys. Thank you.
Wow, banyak barang loh. Selamat pagi tuan. Oh, di sini tempat menunggu ya. Oh, tempat menimbang. Oke. Oke okay guys, kita mau tahu berapa berat yang aku bawa nih dalam bag. Ada timbangan di sini. Oh, lebih kurang 8 kilo ya. Sampai 10 kilo. Tapi berat juga lah, sikit-sikit. Ya, 8 kilo. Mantap guys. Nah, 8 kilo, inilah yang saya akan sikut untuk perjalanan 18 km. Ya. Jadi sangat mencabar untuk perjalanan hari ini. Ini tempatnya Agatis, Agatis. Di, kami sedang menunggu peserta yang lain dari tempat parking kereta di atas. Dan inilah para petugas di Baleobasin. Mereka ini ranger ataupun guide ya untuk mengiringi kami. Ada 9 orang. Oke, kita lihat keseruannya nanti. Apakah yang ada di dalam trail hari ini? Hari kedua. Oke guys, thank you for watching. Oke guys, jadi ini barang-barang para peserta. Ada yang minta dibawakan oleh ranger. Dan mereka boleh membayar guys. Dengan harga berapa harganya itu bos? Berapa harga itu sekilo? 1 hingga 10 kira 100. Oh, 1 hingga 10 100 tambangnya guys. Sepanjang anu lain nih, 2 hari nih. Oh. Semua bawa timah kan? Yang perlu perhematan. Iya. Jadi ini ada 7 kilo. Eh 300 kilo. 3 kilo. Apa perasaan saudara tentang perjalanan hari ini? Pasti harus excited dulu. Oke. Okay. Supaya sesuatu yang baru mau di tengok-tengok. Berapa kilometer? 9 juga kan? 9. 9. Campur yang 37, 18. Oke, jadi sudah settle guys untuk mengangkat luggage. Berat tuh 9 kilo. Jadi kita sedang buat apa nih? Makan nipol. Mana boleh makan buah-buahan di sini?
menebas tenaga. Iya kak. Ya, perjalanan kau petik hari ini 17 km. Oh, kau bukan petik sini pak kan? Oh, ya. Jadi ini adalah kita punya putri. Apa perasaan kamu nih? Iya ada perasaan. Iya ada perasaan kak. Waduh, jangan bahaya. Tidak perasaan. Hilang perasaannya. Terlampau excited. Jadi ini apa kabar ini? Masih tercari-cari yang perlu dikasih bawa ataupun tidak? Wow. Selamat berjaya. Ada kau punya kata-kata semangat? Finish what you start. Woi, boleh tahan. Finish. Selamat berjuang. Yang di baju kita tuh. Ya kan? Finish. Finish what you start. Wait your stock. Finish what you start. Oh. Habiskan yang kamu mulakan. Wait your. Alumnus channel. Alumnus channel. Ya. Alumnus Kaningau. Hari ini kita akan lakukan pertempuran. Pasti boleh. Oke guys, pasti boleh guys. All Indus Channel dengan tim Alumnus Kaningau. Hebat guys. Oh, ya jadi ini struktur dulu ada atap sebab ini dapur. Bagus untuk menyimpan evola. Inilah guys tempat juga untuk para pengunjung untuk tinggal. Ada dapur dan ada penginapan. Kelihatan ada surau di sana juga. Tapi dimusnahkan oleh nenek gajah. Nah, beginilah gajah. Dan inilah kita punya ketua guide ini. Saudara Jelibon, ya. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai niat untuk datang ke sini, jangan lupa mengunjung di Facebook. Apa nama Facebook tuan? Jelibon JR Amon. Jelibon JR Amon. Alright. Ada kata-kata perancang kan? Sebelum kita mulai. Ini apa ya? Manisan ya. Terima kasih kepada Putri. Kan apa yang kamu mulakan di sini? Yes, terima kasih. Pasti boleh. Berapa? Berat. Oi, lagi besar. Lagi berat tuh. Kecil-kecil tapi berat. Mungkin ada bisi ini. Di bawah batu ini. Berapa dia? 11. Oi, 10. Kau. 9 bah, 9. 9. Novaska, Novas. Oke bah, it's okay. Kita pelan-pelan pelan-pelan tapi penting menyampai. Semua ada sudah? 1 2 3 4. Oke, okay. Lah perempuan 1 2 3. Eh, 2 lagi. Oh. Sekejap. Kau yang banyak. Guys, jadi hari ini kita melakukan perjalanan dengan doa. Abusar, oh ya Tuhan, dari surga, kami saya bersumpah. Terima kasih malaikat Tuhan menjaga, menjauhkan kuasa-kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Roh Kudus dari Tuhan. Kami akan melakukan baik untuk mati alam. Terima kasih juga Engkau berikan kami kesehatan agar biasa. Agar terima kasih cuaca yang baik, Tuhan juga berikan yang terbaik. Terima
nama Tuhan. Terima kasih juga. Amin. Amin. Itu kita punya foto ada jalan pintas lah. Hey guys, jadi inilah kesabarannya. Pendakian kita guys dengan kecuraman 60%. Kita terpaksa gunakan susukud alias tongkat guys supaya dapat mengimbangi badan. Guys, di sini ada pokok tinggi guys. Mencekar langit guys. Kita saja baru berjalan lebih kurang 1 kilometer guys untuk hari ini melalui pendakian. Hutan darah guys, belum pernah dibalak. Kita menghampiri 3 km guys. Perjalanan seperti ini. Ada jarak? Tiada. Olindus menganggarkan saja. Ada sudah kah? Ada sudah. Melekat. Ada sudah pecat guys, sudah melekat. Jadi untuk Olindus belum ada, belum, belum ada. Supaya jadi konten. Iya. Yeah. Pecat yang dibiarkan. Kalau orang putih, jalanan. Orang putih itu dia kasih biar. Dia bilang isap tu darah dia. Mengalami yang darah dia musyok. Dia isap tu darah dia bilang. Ini tunggul kayu guys. Ini dipanggil busut guys yang akan menaiki pokok seperti ini. Ada lagi di atas nih pula. Oh, tinggi-tinggi guys. Kayunya pun ada yang tertumbang seperti ini. Mungkin ini karena angin kuat guys. Ataupun dia sudah tua. Ataupun dilakukan oleh nenek guys seperti ini ya. Saya tidak pasti guys, tapi yang jelas ini kelihatan pokok ini telah tumbang seperti ini ya. Boleh bikin rumah ini guys ya, seperti itu guys, dia tumbang. Oke guys, dari kelihatan kayu di sini, melurus ke langit guys. Sepertinya ditanam guys. Jaraknya di antara 10 kaki. Oke. Dan ini adalah hutan hijau tanah rendah. Unik ini pokok guys, seperti daun yang mempunyai khasiat untuk pengobatan guys, herbal.
Kulatkan. Sudah potong. Ini boleh makan kan? Macam yang boleh. Oh, tidak. Ini banyak kodok nih, besar-besar kodoknya. Tapi sudah kering. Rupanya guys, baru 1 km guys. Perasaan Alindo sudah 3 km. Oke guys, kelihatan kita punya putri sedang mengambil nafas. Kelancir lah. Alright. Ini untuk menghilangkan. Inilah cendawan yang mempunyai bunga warna hijau guys. Jadi kita tunggu guys kalau ada kamera. Mereka bilang ada kamera. Di laluan nih. Sepertinya pokok ini guys ada seperti itu guys, bunting-bunting. Wow, tinggi sekali. Ini towil nih kan? Iya, itulah yang ngik. Oh, sini kau bunyinya. Dia sudah dikasih tinggal bang ya? Mati sudah. Mati sudah. Kalau dia hidup nih jauh. Hidup pak? Hidup nih. Oh hidup. Indonesia punya? Kabo. Kamu terlambat. Apa? It's okay. Tadi kita masih mau pulian LC kan Alice. Saya macam mau pitam bat sepanjang jalan yang. Tidak tadi. Tidak. Bagi dia ubat. Ada saya makan ubat paling tahan sakit. Begitu saja. Tapi bukan tenaga itu. Bukan tenaga. Ini fokus tepat di tinggal ya Rusi. Ini dia lemah man. Ini dia. Ini sudah dikasih air. Ini kita punya foto guys. Gambar dulu. Tapi kalau foto hebat dan mantap. Oh, iya. Kita terkejar oleh foto akhirnya. Apa yang kau cari? Nih. Hitam sama hitam. Thank you.
Oh yo, timbun dong. Kita punya foto beli tahan. Tetap semangat guys. Ini bed tahanan sini. Iya. Kalau enggak, yes. Ini kan di buat sarang sana. Ini buah apa bos? Orang makan kah? Makan, makan. Ini kapok gandis. Mana satu pokoknya? Hmm. Yang kecil nih. Ya. Oh, sedikit saja buahnya ini kecil pokoknya. Oh, itu lagi besar pokok. Pokok apa ini? Serai ya. Urat mata ini kan besar pula urat mata ini kalau di sini. Ini sudah berapa ratus tahun ya? 1000 tahun kali. Oh. Guys, kita menghampiri 2 km guys. Berapa? 4 nih. Untuk makanan babi. Buat bulat, ha? Jangan macam ke sini. Ada kajian ini. Oke. Banyak sudah nih, jatuh-jatuh. Ini kayu yang begini nih bos, kenapa? Tua sudah. Ada tempat cas handphone kah di atas? Ini pokok apa yang begini nih bos? Yang pandai toko pas nih? Ini pupul. Oke, ini kita punya foto guys sama ranger sama guide. Jadi kita punya putri guys sedang mengambil nafas. Kalender belum tinggi. Racun ini, racun ni kan? Ya pasti. Kenapa kau pegang? Wei, begini kah dia? Ini. Ini pun lain lagi. Ada yang beli makan ini kan? Ini beli makan, saya kenal.
tapi dia sudah tua nih. Boleh makan ya? Boleh. Dia macam ada lalu-lalu begini. Eh, expired sudah tuh. Guys, ada tangga seperti itu guys. Untuk naik ke Permatang kita melalui tangga bomba. Tangga bomba guys. Naik ke Permatang Mulyo Basin. Seperti ini guys. Okay guys, ada sudah terasa guys keletihan dan kelelahan. Sudah 2 kilometer guys. Dan di sini guys ada tangga seperti ini guys. Ada 2 tangga guys. Kita akan lalui untuk pergi ke Permatang. Apa sih ini? Oke guys, kita lanjutkan lagi. Seperti itu guys, kawan sudah naik guys. Satu-satu guys naik di atas. Okay guys, kami menunggu giliran guys untuk menaiki tangga bomba seperti ini. Satu-satu orang guys. Jadi memang diuji kita punya kemampuan guys ya, menguji tahap keupayaan. Pasti boleh. Next trip kita punya putri dari Peda Onsoy Keningau Pemanis. Alumis Keningau Bukit Pemanis Pemanis Alumis Pemanis Pawomis. Oh ya, memang power nih. Memang power guys. Ini power Pemanis Keningau. Ibin channel Alight 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 kan. Oke, jadi kita giliran si Ibin, Brado Ibin from Lahadatu. Live 3.7. 3.7. 3.27. Alright. Channel. 3.27 channel guys, Ibin. Ini kita punya foto guys, alias Ranger sama kita punya guys. Sangat hebat guys, kita punya foto. Berapa kilo guys? Tidak tahu. Tidak tahu, lebih kurang 30 lah. Dia Mr. Ibin from 37. Tunggu sini pak, good good dulu.
Lebih kurang 60 meter kan ya? 66 meter. 6 meter kah? Satu ini 20 kaki Ben ya? 20 kaki. Oh. 6 meter setengah, jadi lebih kurang 16 meter guys ketinggiannya untuk naik ke Permatang. Dan inilah yang kita view tuh guys, yang menunjukkan bentuk Malio Basin, bentuk bisin. Oke, kita punya peserta masih ada di belakang, ada 4 orang, 2 putri dan 2 wanita guys, ada di sana. Mereka pasti boleh guys, pasti boleh. Oke, okay, next trip. Silakan, okay. Saudara Jotor. Iya. Jadi ketinggian pastinya akan memberi kepuasan bila kita mengecapinya. Oke, guys, sebentar lagi giliran Olympus guys menaiki tangga bomba. 3 sambung guys, lebih kurang 16 meter. Oke guys, saya punya giliran guys. Pasti boleh. Pasti boleh guys, seperti ini guys. Ada akar kayu lagi guys, harus nanti hati tersangkut. Oh, tinggi lagi nih guys. Jadi kita lanjutkan guys, tinggi 3 sambung nih. Kita pasti boleh guys. Tinggal nih kecuramannya guys di bawah. Oh, tinggi sudah guys, sudah ada 2 sambung. Tinggal ada 1 sambung lagi. Oke guys. Kita boleh guys. Oke, okay, next trip. Guide lagi di bawah guys. Olympus sudah berjaya guys, congratulations. Tinggi guys. Tiga kilometer guys. Terasa nafas satu-satu guys. Aku mau oksigen guys. Woi, kelihatannya seksi sekali guys, mau ambil nafas. Wow, inilah keseruannya di atas puncak, melepas melimpasi tangga bomba dan juga kenaikan melalui tali guys, sangat mencabar. Lebih kurang 3 kilometer guys dekat ini pendakian ke Agatis guys. Panas guys, ini seberat 8 kilo guys ya. Lindus beban, membawa beban setinggi 3 kilometer cabaran guys, memang betul-betul menguji kemampuan stamina seseorang. Hebat sekali. Jadi inilah para pemenang guys. Congratulations guys. Ada putri dan ada juga kita punya veteran putra. Ya, hebat. Olympus juga pasti boleh. Olympus. Boleh. Oke guys, kita tunggu guys seterusnya apa yang akan ada di depan. Ini kok 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 k
Ya, malah sudah tidur. Dokem. Iya kak, dokem. Saya ingat 3 klim itu sudah. Astaga. Baru 2 km rupanya. Aku ingat 3 klim itu. Ada di bawah 1 klim itu tadi. Tahniah putri daripada Pewanis Keningau. Cego ini. Ba, kamu buatlah grup ano YouTube Pawanis. Pawamiska, Pawamiska, Pawanis. Pawanis. Wanita Pawan. Pawanis. Oh, itu nama dia orang. Kamu buatlah Pawamis kalau kamu. Yeah. Kita punya foto guys dengan guide. Boleh tahan. Sudah 2 km nih. Jadi ini hutan tanah tinggi sudah guys. 2 km. Daripada tempat permulaan guys, tempat parking kereta. Biarpun mencabar tapi akhirnya sangat membahagiakan tempat ini, sangat nyaman sekali. Yeah. Nah, dan juga sudah. Itu apa kamu buat tuh? Oborono. Oborono kayak itu apa kayak? Odorano. Itu pemanggil pecat kah atau penghalang pecat? Iya kak. Oke guys, jadi kelihatan di sini ada activity serangga guys seperti ini. Iya. Yeah. Mungkin rumahnya ini musnah sebab pokok ini jatuh guys, kehampap ke bumi guys seperti ini. Oke, kita lanjutin perjalanan. 5 orang. Oke guys, jadi inilah pokok agatis guys, sempena nama jalan ini Bukit Agatis, Jalan Agatis guys, Trail Agatis. Oke guys, jadi itulah pokok agatis guys. Agatis tinggi sekali guys. Sempena nama laluan ini guys, Trail Agatis. Kita akan pergi menelusuri jalan seperti ini guys. Yeah. Agatis. Oke guys, jadi kita sudah mengikuti trail Agatis. Guys, sangat melelahkan. Saat ini guys, kita sudah melalui 2.5 kilometer guys. 2.5 kilometer jalan menaiki bukit. Berterusan guys. Berterusan. Sangat mencabar dan menguji kemampuan Olindus guys. Seperti itu guys, tinggi sekali. Ada kawan kita sudah depan guys, dan ada juga grup di belakang guys. Ada 4 orang, sini ada 5 orang. Oke guys, kita akan meneruskan perjalanan guys, menaiki seperti ini guys. Mantap guys, kita berada di hutan guys, bukan di bandar, di hutan guys, hutan darah guys.
The Lost of War, The Lost Wall, gelaran guys. Hutan yang tertua di Asia guys, di dunia guys. Ya. Belum pernah dibalak nih guys. Hutan darah. Ini guys pokoknya besar. Oh. Mantap guys. Tapi cabaran guys seperti ini. Bukit bukan lengalang. Kita hanya melalui tangga-tangga di akar-akar kayu guys. Dan ini guys, ini sampai atas guys. Guys, kita naik sini guys. Tangga. Cepat guys. Oke guys, inilah tangganya guys yang kita akan lalui untuk naik ke Permatang Agatis guys, yang membentuk nama Meleo Basin. Oke, tangga seperti ini guys, kita naik tangga bomba. Hati-hati guys, mencabar seperti ini di laluan kilometer 3 guys. Akhirnya guys, tapi di sana lagi mencabar. Masih belum sampai di puncaknya. Inilah para pewanis keningau yang sudah mencapai ketinggian 3 km di atas trail Agatis. Hebat guys. Jadi tahniah, congratulations, apa yang Anda sudah mulakan akan diakhiri di sini. Di sini adalah kebahagiaan guys. Ada lagi yang seterusnya, tapi di sini agak landai dan mudah, bukan seperti yang dilalui melalui pendakian di atas tangga bomba dan juga bukit yang mencabar, yang curam. Mantap, lanjut semangat. Walaupun ada beberapa peserta, kita punya putri guys, dia punya bagian kaki bermasalah untuk pendakian, tapi kawasan landai boleh. Ya, bentar lagi mereka tiba. Kasih gemuk-gemuk dulu kalau ada. Kalau ada yang melekat di kaki ini, kasih gemuk-gemuk dulu. Kalau orang putih itu dia kasih biar-biar dulu, dia bilang nanti aneh, bikin isap udara kotor. Tidak ada jumpa binatang ah kita? Tidak ada tadi. Ada. Tapi semalam lah kami puas menyuluk. Jam berapa sudah tidur? Nyaman mati lampu juga. Kalau selepas itu payau lari sudah. Dia makan yang waktu petang tuh, yang samar-samar tuh. Balik sejak kan dari makannya ada itu. Awal baru dia datang. Jam 6 tangga begitu ada sih. Ya, jadi inilah hutan Mix Tortokap. Apa Mix? Tortokap. Maksudnya ini kawasan campur lah. Campur hutan kawasan tanah tinggi dengan di Tortokap punya. Hutan dan apa yang luar biasa di sini guys, kebanyakan dia punya batang-batang kayu ini berlumut seperti ini, berlumut ya. Jadi sangat luar biasa ya. Dan dia punya pepohon kayu pun lurus-lurus bercampur dengan pokok besar, sederhana dan pokok rendah, semua meninggi guys.
Jadi suasana di sini nyaman, sejuk ya. Sesejuk hati Elindus sudah berjaya ke puncak yang tinggi 3 km. Elindus pasti boleh guys. Ya. Baru 3 km jadi berapa kilometer lagi, Bos? Berapa kilometer, Bos? 4.5 km lagi. 4.5 km. Alright. Tapi sini dia tenang sudahlah. Oke, jadi laluan yang mudah 4.5 km untuk ke perhentian pada hari ini, guys. Oke, guys. Thank you. Nanti kita lanjutin. Guys. Ada air seperti itu, guys, di jalan. Ini berlumut-lumut di sini, guys. Next Torto Cup. Next Torto Cup, dia bilang. Kemana mau sebut itu? Laluan mudah, guys, seperti ini. Banjaran Melio Basin, dia punya permatang ini. Oke, guys, 3 km guys di sini. Itu dia punya penanda, guys, 3 km. Kelihatan di sini. Laluan mudah, guys, 3 km sebab dia landai. Kita sudah berada di Banjaran. Sekalipun dia punya permatang, guys. Yang membentuk muka bumi seperti Basin, guys. Basin itulah dipanggil Melio Basin. Jadi kelihatan macam ada gerimis mengundang. Ini akan mengubah keadaan, guys. Mungkin kita akan pakai pakaian hujan. Karena mengilak alat-alat elektronik menjadi rusak, guys. Guys, inilah periuk kera, guys, terjumpa di sini. Oh, yang berbelang-belang. Ya, seperti itu, guys. Dia memerangkap makanan daripada serangga. Wow, sampai sudah di kilometer 4. Kilometer 5. Hebat ini. Elindus. Oh, di sinilah kehebatannya para tim-tim hari ini, guys. Apa perasaan kamu? Apa perasaannya? Gembira. Gembira, ya, lanjut tetap semangat. Pemanis Keningau. Pawanis. Jadi, guys, lihatlah keadaan Elindus seperti ini, guys. Dengan baju popol kain hujan. Karena cuaca tadi ada rentik-rentik hujan. Yang membasahi bumi. Ini jenis apa? Sama juga yang tadi. Ini brown midge. Tapi besar. Mana? Itu belum kenyang tuh kan?
Belum. Mana-mana. Ini besar. Guys, nampak kah guys apa yang ada di sana? Nampak. Terus sayang. Ada terjadi. Ya. Oke guys, nampak kah? Brown sama tiger berbeza. Ini adalah brown. Tolong kau ambil pat, tapi saya masih takut. Nampak kah ini guys, brown. Itu dia guys. Inilah dipanggil pecat ataupun lim batok yang sedang mencari mangsa guys untuk mendapat madu. Kamu makan di camp? Hai, darah. Iya. Darah manis. Ya, target setengah jam, 12:30 kita boleh sampai. Oke, 12:30 kita sampai. Lanjutin. Oke, ini kita punya guide yang tetap semangat. Sedang mempersiapkan bagasi. Spesial dia punya bagasi guys, sudah ditapau dengan kalis air hujan. Oke, let's go. Lebih kurang 2.5 km ke pondok rumah perhentian. Oh, sedang mencari line update WhatsApp kah kawan-kawan? Atau kamu gambar apa ini? Saya ingat kamu ada pecat kah? Saya ingat update WhatsApp. Manakah? Biarkan dia. Oh, di sini dia. Ini dia kawan. Inilah lim batok. Sedang mencari mangsa. Begitu laju guys. Kelajuan 30 km sejam. Jadi pastinya ada yang sudah menyisip di bagian kaki. Oh, spesial loh kasutnya. Boleh ditapau-tapau seperti itu. Iya. Iya kah? Oh, oke okay, bang. Akan dicari. Kalau takut ngamle tuh. Ini pecat punya hal ini. Oke okay guys, laluan menghampiri
6 km itu guys. Seperti ini. Masih lagi menaiki bukit. Dengan keadaan bentuk muka bumi guys, seperti ini guys. Hutan hijau. Lumut hijau. Jalan mendaki dengan keadaan yang sangat melelahkan bagi para pendaki guys. Rupanya inilah dipanggil adventurer guys, pengembaraan di Bukit Meliau Basin. Dan inilah Trail Agatis ya. Kita berada di Permatang ataupun di Bend apa bagian tebing tinggi yang memisahkan dua lembah seperti ini. Jadi masih lagi lumut-lumut hijau menghijau di antara pepohon dan juga batang-batang kayu. Ini menunjukkan bahwa suhu di sini sejuk ya. Sejuk sepanjang masa guys. Dan basah sepanjang masa. Laluan 6 km guys seperti ini. Agak mudah tapi sekali-kala ada mendaki juga. Oke guys, kita masih lagi ada 2 km. Hampir 2 km lagi guys. Baru kita pergi ke tempat rumah perhentian Argatis. Oke guys. Thank you guys. Tetap bersama Olindus saat ini. Kita menaiki dan menuruni bukit. Laluannya agak mudah tetapi sangat melelahkan karena kita sudah melalui 6 km. Dan juga laluan seperti ini guys, ada becak, ada air-air. Kawan-kawan masih bersemangat di sana. Ini Agatis kan? Oh, bukan Agatis. Bukan. Agatis di bawah. Oh ya, ini Agatis ya, pembetulan. Nepenthes. Nepenthes sudah, kita sudah sampai di Nepenthes. Oke guys, terima kasih sudah bersama Olindus Channel. Yeah. Oke guys, kita punya anu nih. Kita punya foto dan juga sebagai guide. Ya, guide ranger. Terima kasih guys. Apakah yang terjadi kawan? Adakah melekat di kaki kamu sejenis linta darat? Wow, AC sekarang guys. Nepenthes sudah 6 km. Keadaan hutan seperti ini. Ini laluan menghampiri 7 km. Laluan Nepenthes. Kelelahan tetap dirasai guys. Inilah cabaran pengembara. Oh, akarnya
seperti ini guys, dia punya pohon berlubang. Apakah ini masih hidup? Oh sudah, patutlah berlubang, sudah kondem. Laluan menghampiri 8 km. Oke guys, jadi kita sudah sampai ke laluan seperti ini, 6.5 km. Maksudnya ada lagi 1 km. Wow wow wow. Pasti boleh guys. Oke, laluan seperti ini guys, banyak sekali lumut kita jumpa. Nah, seperti busut yang tumbuh di pepohonan seperti itu, jadi sangat luar biasa ya, cantik sekali guys, sangat mempesona, seolah-olah memberi penghiburan bagi para pendaki Meleo Basin hari ini guys. Oke guys, jadi kita sudah melihat air seperti ini guys. Ya, seperti mana yang kita nampak air di sungai kemarin di jembatan. Air ini berwarna kemerah-merahan guys, rupanya. Inilah penyebabnya sungai di jembatan gantung kemarin menjadi warna seperti keru-keru, itu akibat daripada akar-akar kayu guys, seperti ini guys. Ya, ini batangnya merah dan akarnya juga menghasilkan warna merah. Jadi jelas sudah kenapa dia jadi merah. Guys, kita sudah berada di sini guys, 7 km. Wow wow wow, 7 km Apprentice.
Apprentice guys, jadi di sini N itu apa? Apprentice. Nah, di sini ke sini apprentice. Kita sedang berjaya ke 7 km. Jadi maksudnya kita ada 0.5 km lagi guys untuk mencapai ke tempat perhentian pada hari ini, hari kedua. Oke, guys, thank you. Merah guys, lihatlah ini akar kayu guys, merah juga, dan dia akan hanyut warna merahnya itu melalui air hujan dan larut ke sungai. Nah, itulah warna sungainya kemerah-merahan. Oke guys, lihatlah guys, air ini mengalir deras seperti ini guys. Cantik sekali. Ada air terjun. Oke guys, ini adalah petunjuk guys, dimana kita ada Agatis RS dan Nepenthes RS juga di situ. Apa ini RS ini ya? Research station dan Ginseng. Nah, ini yang laluan besok kah? Ya. Oke, ini Ginseng kita akan lalui esok. Jadi kita akan teruskan melalui Nepenthes di sini guys untuk tempat istirahat hari ini. Oke guys, kita sudah menghampiri tempat tinggal untuk hari ini guys. Hari kedua di Agatis. Ini selamat datang. Wow, kita melalui jalan seperti ini. Ada laluan, coy. Jembatan gantung. Ya, seru sekali. Jembatannya ini daripada tangga bomba dan kita akan melalui jalan seorang dua medan ya. Kita punya foto. Oke, terima kasih. Wow, ini ke tempat tinggalnya. Inilah Nepenthes guys. Oh, Nepenthes Research Station. Disinilah kami akan bermalam sebelum meneruskan perjalanan esok guys, hari ketiga. Oh, jadi di sini ada tangkinya untuk keperluan air di sini. Wow, welcome to Nepenthes. Wow, wow, wow. Anda sudah berjaya mengikuti 8 km guys untuk sampai ke tempat ini.
Wah, di sinilah kita akan merehatkan diri sementara kita menerusi laluan seterusnya esok hari. Dan petang ini juga kita akan melewati tiga air terjun. Sangat mencabar, guys. Oi, kita punya foto, guys. Berjaya mengangkat 3.5. 40 kah itu? 40 kilo, guys. Oh, Lindus hanya 8 kilo. Makasih karena mengangkat barang-barang. Iya, betul. Pasti boleh, yang penting berjaya. Tahnia. Congratulations, Pau Manis Keningau. Oke, jadi kita punya foto dan alias guide sedang mengabadikan kenangan mengangkat bagasi hampir 40 kilo. Akhirnya guys, kita akan meneruskan program seterusnya. Nah, selepas kita mencapai ketinggian laluan Trail Adventist, dan inilah tempatnya guys, penginapan. Dan kita akan membuka bekalnya, guys. Ini yang memberatkan, Pak. Kita punya bag-bag itu. Jadi, ya inilah kita punya tim, guys. Dia sedang menikmati wadah pada petang, pada tengah hari ini. Lebih kurang jam 1, guys. Satu. Makan tengah hari, ya. Selamat tengah hari. Ya, jadi ini adalah bekalan yang telah dibekalkan oleh pihak Melio Masin. Ya, ini apple, bukan dipetik di jalan ya. Apple tiada, ini tiada pokok apple. Nah, dan juga kita ada coklat seperti ini. Oh, jadi memang prihatin ya untuk dimakan, dicicipin orang bilang. Sementara berada di sini. Oke, selamat menjamur selera kawan-kawan. Oh, inilah makanan yang dibekalkan ya, ada nasi dan ada sayur Korea dan ayam KFC. Oh, bukan Korea ya, Sio. Oh, nah Gerimis mengundang, guys. Masa. Jadi ya, syukurlah ada makanan untuk mengisi dapur. Oke guys, jadi kita nikmati ada ini apple. Sudah cicip apple? Ya, masing-masing rasa yakin. Ya. Rupanya di sini sejuk ya. Di sini suasana. Memang malam ini kita kesejukan, guys. Mudah-mudahan selimut yang kita bawa boleh menampung kesejukan. Oh, ada sayap ayam, oh. Ya. Sedap kan, kawan? Wajah-wajah kesedapan dia. Guys, jadi kita akan meneruskan trail hari ini ke air terjun Akom-Akom. Air Giluk. Air terjun Giluk. Jadi berapa air terjun, Bos? Berapa air terjun? Dua sudah. Oke. Jam 2 sudah nih, guys. Pasti boleh. Oke, guys, 500 meter ke waterfall.
Menurut sili jalan ke waterfall, guys. Jadi apa perasaannya? Perasaan sangat bahagia. Bahagia. Panggil kawan kau. Oke, kita punya princess kedua. Ya, steady. Hai, kawan belum kok. Belanda. Far dulu. Far, oke, far away. Be careful. This is water, air darah, sungai darah. Saya gelar dia ini sungai darah. Jangan lama main handphone kalau naik jembatan. Ya betul. Darah licin. Sungai darah. Sebab dia merah. Sebab dia merah. Tapi dia, kenapa dia merah? Sebab itu akar kayu kan merah. Bila kena hujan, dia mengalir meresap ke sungai. Gitu. Jadi dia merah. Jadi saya galar dia sungai merah lah. Hai sungai darah. Sungai darah. Oke, laluan seperti ini guys agak mencabar sebab jembatan ini agak tua. Oke, next. Jangan kamu gaduh pasal pecat. Next, your turn. Be careful because this kayu sudah rusak. Hati-hati, jangan laju. Oh, takut kau. Takut rupanya. Karena takut juga pula kau. Next. Sia-sia jatuh di sungai. Lagi jatuh kalau kau berlari. Kau bilang, kau bilang. It's okay. Be careful. Jangan pijak yang tunggul patah. Kayu patah. Alright, yo, good. Good. Bukan ngeri. Seru. Seru. Mantap. Wah. Alendus. Ah, konsoi. 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 Konsoi kapio. Hebat, tetap semangat. Oke. Okay. Itu herba ginseng. Ini teh light. Ya. Ginseng itulah air guys yang berwarna-warni. Seluar. Daripada air darah, sungai darah. Sungai darah atau sungai deras? Sungai darah. Oke guys, kita sudah sampai di simpang Gelok. Gelok Fall di sana guys, lebih kurang 500 meter. Di situ. Oke, yang menerus di sini nih adalah ke Takob. Takob ini lebih kurang berapa meter guys? Ano, bos? 800 Takob. Dan untuk sini, Pozip. Berapa jauh? 500. Jadi kita pergi mana duluan? Oke, Gelok baru pergi Fauzi. Oke, nah inilah dia punya peserta guys yang berjaya sampai ke tahap ini. Wow. Oke, lanjutin. Kita lanjutin ke Gelok Fall. Oke, jadi cabaran yang dilalui oleh para putri ini adalah Limbatok alias pecat. Seperti itu. Dan kita lihat ini pemanis keningau ini boleh tahan. Oh shit. Oh, apa? Tuna.
Itu na. Tuna. Mana? Mana? Cepat. Oi, jangan kau anu hysteria. Panjang, oh. Oke, sudah. Iya. Oke. Jangan. Oke, lanjutin. Kawan sister usana di kamera. Ya ada gigi pun itu. 500 meter guys. Waterfall Bilok. Oke guys, kita sudah mendengar bunyi air terjun Bilok. Wow wow wow, ada seperti itu guys. Lihatlah ini guys, airnya kemerah-merahan. Dipanggil air darah. Oh, biarpun jauh buat kalau itu guys. Tetapi akhirnya kita dapat sampai di sini. Air terjun Gelok guys. Ini laluannya guys, mencabar. Lihatlah guys, air terjun Gelok. Sangat cantik guys. Seperti ini guys, air terjunnya. Air darah. Ini kalau banjir bos, kalau hujan dia naik nih kan? Oh iya. Jadi ini air kecilnya nih? Bisa sedikit lah. Oh. Sana boleh gak bos? Boleh. Berarti gimana laluan? Ini basah-basah rambut lah. Oh. Oh iya kak. Itu di bawah pun boleh. Ya guys, cantik sekali. Jadi mandi sini? Mandi sini kak. Oh, ini air merah-merah ini, dia tidak apa-apa kan ini? Tidak lah. Ini ikan. Kita ikan. Kenapa? Karena kandungan kami terlalu sedikit. Kandungan apa? Kami. Oh. Yes. Alkali. Alkali kah isi? Oh kali. Labi-labi ada. Oh, labi-labi boleh hidup. Ya. Olendus. Turun di bawah. Oke guys, jadi kita melihat guys di sana guys, air terjun Gelok. Wow wow wow, sangat cantik guys seperti ini, airnya merah-merah guys. Oh hebat nih, ada air sana. Seperti itu guys. Jadi di sana guys air terjunnya hebat. Jadi kita boleh mandi guys, tapi risiko. Seperti ini guys, menyerukan. Oh, picture. Mana? Hah? Ini ambil gambar. Ini? Ya. Wow, good picture. Mana ya?
This is a good picture, guys. Setelah lelah untuk melalui perjalanan, guys, menaiki jurang dan danau berliku-liku menuruni, akhirnya kita sampai, guys, di air terjun Giluk. Oh, hebat sekali air terjun Giluk. Let's go. Ini kali lah. Okay, guys. Wow. Kita sedang berada di atas batu dengan panorama. 1, 2, 3. Satu, dua. Landscape mode, landscape. Okay. Wow. 1, 2. Hollando. Hey guys, kita sudah ambil, guys. Jadi kamu kemana sini? Di dalam kacik. Oh ya kak. Oh, yang lain tuh? Sana ada apa lagi, bos? Di bawah. Di bawah ada apa? Oh, mari kita pergi bawah. Mau sini? Ya. Oh iya. Oh, turun bawah kan? Iya. Tak boleh mandi ni. Tak boleh mandi. Tahun.
sini. Thank you.
Thank you.
Guys, Orlando, kita sudah mandi-mandi guys. Wow, 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 hebat guys. Kita mandi di air terjun Akob. Apa itu Gelok? Air terjun Gelok guys di Malio Basin. Wow. Inilah keseruannya. Penting guys. Kita mandi di sini airnya merah-merah. Oh, hebat. Buat satu. Cantik sekali, guys. Juga di sini, guys, ada air terjun.
elo deh. Mau elo lah. Sudah, sentiasa parangan, mantap kok. Oh, bos.